Taib. 41, melihat aurat suami enggak boleh. Waduh. Hah? Atau kebalikannya, suami juga dalam berhubungan jangan melihat aurat istri. Jadi bah, lampuknya lampuk awak. Begitu, cukilah kepala saya mencogok. Andai-mandai. Kau umur itu biarlah tidak berumah tangguh. Aduh. Ya. Tapi ini ada, yang kayak gini ini ada. Dulu malah saya pernah mempelajari itu. Pernah waktu saya di pesantren loh. Pernah mempelajari itu. Akhirnya saya jadi bodoh sendiri. Di malu lah tak, maaf ya, di malu lah tak mainnya, lamaknya berhubungan kalau saling tertutup itu, awak ini onyo saling mencaliak kami itu kan. Subhanallah. Sedangkan kata Bunda Aisyah, kami mandi wajib bersama Rasulullah. Kami sedang bersiraman air. Aku melihat kepada auratnya, dia melihat kepada auratku. Apalagi? Nah, itu sedang mandi. Apalagi sedang berhubungan intim. Ya, jadi keyakinan yang tadi tidak perlu untuk dipelihara, itu salah keyakinannya. Ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminak. Artinya, Bu? Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau budak perempuanmu. Iya, jelas sekali. Ada pertanyaan kah? Ya. Orang muda-muda kini lah cadik-cadik lo. Malu ya. Apa kata Rasulullah? Saya memuji wanita Ansar karena mereka tidak pernah malu untuk bertanya. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu yang kita ragu-ragu selama ini, tanyakan seperti wanita Ansar bertanya pada Rasulullah sallam. Samulo Rasulullah digabik dek Bunda Aisyah. Pertanyaan yang agak tabu digabik Rasulullah di Bunda Aisyah. Apa kata Rasul? Kenapa kamu cubit-cubit saya? Hah? Ini wanita-wanita yang cerdas ini adalah yang suka bertanya dan adalah wanita Ansar yang suka bertanya. Silakan. Jangan sampai enggak istilahnya malu bertanya sesat diranjang kan gitu jadinya. Enggak apa-apa. Wah, halalan thayyiban. Yang tidak boleh jangan sampai suami memasukkan kemaluannya ke tempat keluarnya darah. Khalas. Selain itu lakukan apa saja. Apa saja yang disenang istri, apa saja yang disenang suami, lakukan semua. Illa Allahumma illa min dubur. Kecuali yang haram mutlak selama-lamanya memasukkan dari lewat dubur. Hanya itu yang haram selama-lamanya. La'anallahul yahud. Allah melaknat Yahudi karena mereka memasukkan kemaluannya kepada dubur istri-istrinya. Nah, ya. Ini pokoknya begitulah orang-orang Yahudi. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Cuma Islam yang melakukan itu, Bu. Kalau di Yahudi, sebelum Islam datang, asal haid istrinya pasti langsung disuruh keluar dari kamar. Bahkan disuruh tidur sekamar dengan kandang onta atau kandang babi sampai haidnya selesai. Begitulah wanita di masa-masa jahiliyah dulu. Ya, tidak boleh tidur dalam rumah. Silakan di balkon, silakan di gudang, silakan sekandang dengan kuda atau sekandang dengan onta, kalau perlu sekandang dengan babi. Kalau sudah suci dia, kembalilah ke dalam rumah. Kalau Rasulullah malah tidak, Bu. Rasul itu indah sekali. Ketika istrinya sudah mulai datang bulanan, sang istri langsung memakai baju bulanan. Ada baju khusus untuk bulanan. Melihat istri mulai memakai baju bulanan, malah Rasulullah hangat sekali kepadanya, dipeluknya istrinya. Sini sayang, tidur dekat abang ya. Hah? Lalu mereka pun berpelukan tidur dengan satu selimut. Ini contoh satu. Kemudian kata Bunda Aisyah, dan Ummu Salamah juga mengatakan begitu ya. Rasulullah ketika kami sedang haid, beliau memperhatikan kami minum. Bismillah. Lalu setelah kami minum, Rasul mengambil gelas itu yang masih ada sisa airnya. Rasul tandakan di bagian bibir gelas mana kami minum. Maka beliau pun minum dari bagian bibir itu. Subhanallah. Coba lihat bagaimana Rasulullah menghormati dan menghargai wanita sedang haid. Orang sedang haid kok sensitifnya tinggi. Betul tidak? Justru ketika itu dia harus banyak diambuang. Harus banyak di
hormati, harus banyak disayang-sayangi. Jangan ketika haid dibuat luka hatinya. Jangan ketika haid dibuat sedih, dibuat dia terhina segala macamnya, makin hancur dia, Bu. Dan wanita haid kalau dia sedih aja, sedihnya parah, Bu, setan masuk. Ya, wanita haid kalau dia lagi sedih, sedihnya parah, setan masuk. Bukankah sedang haid wanita tidak boleh sholat? Ini sebuah kelemahan yang sangat nyata. Bukankah sedang haid dia tidak puasa, ya? Ini sebuah kelemahan di mana seluruhnya adalah kunci-kunci yang bisa melumpuhkan setan, dan itu tidak bisa dilakukannya. Nah, ketika sedang haid, tolong suami hargai perasaan istri agar dia bisa membuat istrinya merasa tersanjung, merasa terhormat, khususnya ketika sedang haid. Dilabihan seketik. Ya. Kok kandaknya kaji untuk bapak, apa-apa aja ya. Tapi itu yang mendengar kan ada nanti bapak. Kamera ini kan menyebarkan lewat YouTube, ya. Maka ini akan jadi konsumsi kaum Adam juga insyaallah. Hah? Kenapa tidak berzikir, berdoa, baca Al-Qur'an yang kita hafal, kenapa tidak? Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Nah. Kita sudah bedah loh ini dulu. Ya. Kalau masih bertanya itu namanya lupa. Lupa. Baik. Tapi ini sering kita ulang loh. Ini sering kita ulang. Ya. Ini sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menyentuh Al-Qur'an ketika sedang haid. Tapi banyak habis waktu loh. Ini panjang sekali kajiannya. Ini panjang sekali. Pada intinya, mazhab yang dipegang oleh jumhur ulama, para ahli hadis khususnya, membolehkan membaca Al-Qur'an, ya, dari mushafkah ketika kita sedang tidak suci, ya, boleh tafadhol. Tapi dalam mazhab Syafi'i, qadim dan jadid, dua-duanya tidak boleh. Nah, sekarang mau pegang yang mana? Tafadhol, diberi kelapangan kepada umat Islam. Tetapi baca Al-Qur'an lewat hafalan, ada muttafaqun alaih. Disepakati kebolehannya. Sedang haidkah, sedang junubkah, sedang nifaskah, sedang apa, ya, lewat hafalan. Maka wanita yang hafizah Quran atau hafiz beberapa juz Al-Quran, dia ulangi hafalan itu ketika dia sedang haid, tidak ada masalah. Ya. Berikutnya, 42. Wanita harus mengurai rambutnya saat mandi junub. Kata siapa harus mengurai rambutnya? Tapi memang begitu yang kita dengar, ya. Kalau mandi junub, lepaskan uraian rambutnya. Padahal, hamba-hamba Allah yang muliakan, coba baca di sini. Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, aneh sekali Ibnu Amru ini, kata beliau, ya, aneh sekali Ibnu Amru ini menyuruh kaum wanita menguraikan rambutnya saat mandi junub. Mengapa ia tidak juga menyuruh mereka memotong rambut kepala mereka? Sesungguhnya aku dan Rasulullah mandi dari satu bejana dan aku hanya mengguyur kepalaku 3 kali guyuran, tidak lebih. Dalam artian tetap pakai sanggul, tetap pakai ikat. Ya. Jadi kata Bunda Aisyah, saya mandi junub. Saya siram 3 kali siram. Tap, 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 selesai. Ya. Kalau ini mau diselang-selangi dengan tangan kita, silakan, mau diurut-urut. Tapi intinya tidak dibuka. Boleh, Bu. Ya. Nah, ini dari dalam Sahih Muslim, Ummu Salamah, ia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku wanita yang menjalin rambut kepalaku, apakah aku harus melepaskannya untuk mandi junub? Beliau bersabda, tidak. Kan jelas nih. Tidak. Sahih Muslim loh ya. Kamu hanya perlu menyiram kepalamu 3 kali siraman, kemudian mengguyurkan air kepadamu, ya. Maka kamu sudah suci. Nah. Kapan kita disuruh untuk mengurai? Benar. Ketika kita suci dari haid, ketika kita suci dari nifas, barulah sanggul rambut kepala kita ini kita lepas. Ya, baru dia dibilas benar. Tapi kalau junub kagak. Mandi junub tuh ringan banget, Bu. Beringan.
Enggak pakai ngabisin air juga. Cukup satu gayung bisa untuk mandi wajib? Bisa. Satu gayung itu cukup. Enggak perlu pakai sabun, enggak perlu pakai sampo, mandi junub. Amat usah tanya oleh Amat, enggak perlu mandi junub. Ya. Jadi untuk ini memang kajian khususnya muda-muda nih. Ah ya. Yang head ya, yang masih ada nifas, ah. Kalau Amak cukup sekedar untuk nambah-nambah ilmu enggak apa-apa. Ya. Tapi Amak enggak usah sibuk lagi. Hah? Tah. Baru tiba Amak ya. Iya, benar. Iya, saya waktu itu ditanya waktu di Masjid Adzikra, Ustaz Arifin Ilham. Waktu itu ada Ustaz Arifin Ilham dan ada Ustaz Ja'far Umar Talib di belakang. Saya menyebutkan tentang mandi janabah pada hari Jumat. Ya. Man ghassala yaumal jum'ah waghtasala. Siapa yang mandi dengan sengaja, mandi bersih-bersih, ya, bersampo, bersabun, menggosok segala macamnya bersih-bersih. Yaumal jum'ah pada hari Jumat waghtasala. Setelah itu dia menyengajakan lagi mandi. Nah, ini yang disengajakan adalah mandi junub. Berarti mandi bersih-bersih dulu sempurna, habis itu hari Jumat ya, habis itu baru mandi spesial, mandinya mandi junub. Dikomentari oleh Ustaz Ja'far Umar Talib di belakang, ya. Beliau kebetulan pegang mic. Itu katanya maksudnya agar setiap hari Jumat ada hubungan intim suami istri, katanya. Wah, kaget saya. Berarti hari Jumat ada hubungan intim suami istri, gitu ya. Oh, baik. Ini tentu saja bagi yang masih masanya mandi. Ya, kalau enggak tetap mandinya diperintahkan. Ya, kalau enggak mandinya tetap diperintahkan. Ini minimal apa? Umat muslim ini laki dan wanita minimal sekali seminggu itu wajib ketemu air badannya. Kan begitu kan? Nah, sekali dalam Jumat itu ghuslul janabah. Ghuslul yaumal jum'ah ghuslul janabah. Mandinya pada hari Jumat adalah seperti mandi junub. Ada pertanyaan? Sagan ibu bertanya ke ambo ustaz ya. Kalau ustazah mungkin lancar ibu tanya nak. Ustazah. Baik. Langsung 43. Wanita bertanggung jawab untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Jadi dibebankan pada wanita. Ini perasaan. Kok gara-gara rambo, kok anak produksi saudalahnya. Kan ada juga semacam apa nama. Kalau seandainya istri tidak ejakulasi, sementara suami sudah duluan, maka anaknya perempuan. Ya kan? Lalu kesalahannya ditimpakan pada perempuan. Harusnya bisa seimbang atau suami istri mendahului suami, maka hasil anaknya laki-laki. Saya pernah baca yang gitu-gituan loh, Bu. Ya. Jadi ketika ini dijadikan sebuah keyakinan, kesalahan disandarkan pada wanita, pada istri. Kok gara-gara kau kok? Kan begitu kan? Gara-gara kau kok? Kenapa demikian ibu-ibu yang kami muliakan? Laki-laki sebenarnya kalau di dalam sejarah kaum jahiliyah dulu adalah sebuah kebanggaan. Tapi alhamdulillah setelah Islam datang, laki-laki dan wanita adalah rezeki dari Allah, dipuji dan disyukuri Allah atas nikmat manapun yang Allah berikan. Taib. Coba ibu lihat. Ini jelas bertentangan dengan keyakinan dalam Islam. Satu sisi, sisi pertama, bertentangan dengan takdir dari Allah. Laki wanita itu enggak bisa diagak doh, Bu. Enggak bisa diagak doh. Siapa yang udah meninggal di Tanjung Pati itu, Ma? Atta ya. Ada yang ingat dengan Atta enggak? Atta ya. Ya, kan udah meninggal kan? Oh, udah meninggal, udah lama meninggalnya. Jadi dulu ini Atta, dia pernah periksa Aisyah kalau enggak salah diperiksanya ya. Atak periksa Aisyah. Iko adu bisa untuk beranak si uskian orang lain itu. Ya, dipegang-pegangnya di sorosok paru itu. Bisa untuk orang aku anak laki-laki bisa orang kalah ye ko. Dengar sorosok anyo. Pikir hatimu dari malu atak aku tahu. Kan pandai-pandai saya tak mel. Lah ye bisa. Ya, mana yang dia katakan memang seperti itu. Ilmu orang gaik si suak lah. Jorese-resek, joraba-raba. Nah, amba-amba Allah yang kami muliakan,
Sekali lagi itu adalah berkaitan dengan takdir. Memang kita juga tidak mengetahui ya, yang manakah yang akan Allah munculkan ke muka bumi. Karena sering juga orang USG laki-laki, dia sudah siapkan semuanya laki-laki, mencegok anak padusi. Yo, memang begitu. Ada orang yang sudah persiapkan semuanya untuk bayi perempuan, karena di USG dua kali perempuan terus. Ketika keluar laki-laki, khalas. Hah? Di program boleh, dijarakkan kehamilan enggak ada masalah. Ya, yang penting dengan alat-alat yang halal, kemudian dengan cara yang halal. Ya. Kalau ada jalannya, kalau ada jalannya di program, ya boleh-boleh saja. Tetapi hasilnya tidak juga bisa kita yakini 100% akurat. Ibarat orang memanah di program supaya sampai ke yang kuning gitu kan, belum tentu hasilnya kuning. Gitu. Kita targetnya ke yang kuning. Meleset-meleset itu pasti akan terjadi lah.